Selamat Hari Raya Aidiladha bersama Teacher Nad. Aktiviti kita pada minggu ini. Apa itu Hari Raya Aidiladha? Aktiviti di Hari Raya Aidiladha dan aktiviti bersama ibu bapa. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anak-anak teacher. Apa itu Hari Raya Aidiladha? Kan hari itu kita dah raya juga. Hari Raya Aidiladha berbeza dengan Hari Raya Aidilfitri. Pada hari raya ini, kita akan melakukan ibadah korban, iaitu menyembelih haiwan dan kebiasaannya di sini kita sembelih lembu ataupun kambing. Perayaan ini disambut oleh umat Islam seluruh dunia bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tindakan mematuhi perintah Allah. Nanti teacher akan ceritakan lagi tentang kisah ini, okey? Seterusnya, kita ke bahagian aktiviti di Hari Raya Aidiladha. Pertama, membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Aktiviti seterusnya, solat sunat Hari Raya Aidiladha. Ketiga, makan makanan Hari Raya. Ada pelbagai jenis menu Hari Raya mengikut adat dan negeri masing-masing. Keempat adalah menyembelih haiwan korban. Seperti yang teacher terangkan sebelum ini, pada Hari Raya Aidiladha, kita akan menyembelih haiwan dan kebiasaannya di sini kita menyembelih lembu ataupun kambing. Itulah antara aktiviti yang dilakukan di Hari Raya Aidiladha. Mari kita semak semula aktiviti di Hari Raya Aidiladha. Pertama, membersih diri dan memakai wangi-wangian. Kedua, solat sunat Hari Raya Aidiladha. Ketiga, makan makanan Hari Raya. Keempat, menyembelih haiwan korban. Yeay, kita dah tik ke semua aktiviti di Hari Raya Aidiladha. Sekarang kita ke bahagian seterusnya, aktiviti bersama ibu bapa. Pada minggu ini, kita akan lakukan kolaj lembu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lukisan gambar lembu, kertas warna dan juga gam. Ibu bapa boleh menggunakan gambar lembu yang telah diberikan oleh teacher ataupun melukis sendiri gambar lembu. Objektif aktiviti ini dijalankan adalah di akhir aktiviti, kanak-kanak boleh mengoyak kertas ke saiz kecil tanpa bantuan ibu bapa. Kedua, kanak-kanak boleh menampal kertas ke dalam kawasan gambar. Kita dah selesai aktiviti pada minggu ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.